Bocah korban peluru nyasar yang sempat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, Sulawesi Selatan, Senin pagi menghembuskan nafas terakhir. Hari ini pula korban kembali diterbangkan ke kampung halamannya di Pulau Buru, Maluku untuk dimakamkan. Hari Minggu pagi, Suswanto didampingi 3 anggota keluarga terbang ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru yang masih bersarang di kepalanya. Namun rupanya Tuhan berkehendak lain. Suswanto, bocah berusia 13 tahun itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit Makassar setelah pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Rencananya siang ini jenazah Suswanto akan diterbangkan ke kampung halamannya di kota Namlea, Pulau Buru, Maluku untuk dimakamkan. Suswanto menjadi korban peluru nyasar ketika tengah bermain bersama sejumlah temannya di rumah. Keluarga berharap kasus yang merenggut nyawa Suswanto segera terungkap dan pelakunya dihukum setimpal. Sejauh ini polisi masih menyelidiki kasus ini.